atas nama Bapa dan Anaknya sama Tuhan. Semoga Mami sehat, Elki sehat, aku masuk surga, berikanlah juga Kakak sehat, aku juga sehat, semua keluarga aku sehat, sekolah cepat berbuka, corona cepat berakhir, dan aku panjang umur, sehat selalu. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan kamu terpujilah kau dan wanita dan berjilah buat tubuh Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami dosa-dosa sekarang dan mati. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami. Kutuk Kristus, amin. Tuhan, berkatilah Lisbeth untuk tidur hari ini, dan berkatilah Lisbeth agar bisa tidur nyenyak, dan untuk besok pagi beraktivitas kembali. Terima kasih Tuhan, amin. Dalam Bapa, Putra, Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, yang kami mau bobo, berkati kami, menolong kami, dan bisa kami bangun dengan sehat. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau dan para wanita, dan terpujilah batu-Mu Yesus. Buka lidah aja, Mas. Salam Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sehingga untuk kami mati, amin. Dan Bapa, Putra, Roh Kudus, amin. Dia kok gak berdoa? Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, selamat malam. Pada malam hari ini kami ingin tidur. Berkatilah supaya tidur yang nyenyak ini dapat menjadi kenyamanan bagi tubuh dan keluargaku, supaya besok kami dapat bangun pagi dan besok adalah hari yang sangat indah. Supaya besok kami dapat melakukan aktivitas dengan lancar, melakukan perbuatan baik dan tidak akan melakukan perbuatan yang jahat. Tuhan, aku bersyukur juga karena Engkau telah melindungi keluargaku dan aku sepanjang masa. Berkatilah supaya Engkau sehat selalu, dan keluargaku semua senang. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Injil Matius. Silsilah Yesus Kristus. Ayat 1 sampai 3. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres, dan Zerah dari Tamar Peres memperanakan Hezron. Hezron memperanakan Ram. Mazmur dan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Pencemooh. Dah.
syukur kepada Allah. Tuhan, dari semula aja. Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besar.